Kesal dengan tuhmahan kononnya merentas negeri dan berkumpul dengan anak-anaknya, pelakon veteran Kathy Fauziah terpaksa berkongsi surat rawatan susulan berkaitan masalah jantung yang dihidapinya untuk memperjelaskan situasi sebenar. Sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi satu hantaran di Instagram miliknya, pelakon itu berkata dia terpaksa menunjukkan bukti rawatan tersebut kerana telah menjadi bahan sindiran netizen. Selain ingin menjernih keadaan apabila ada dalam kalangan pengikutnya bertelaga sesama sendiri, kata ibu kepada Syahizi Sam itu, dia kini menetap di Melaka terpaksa datang ke Kuala Lumpur untuk menjalani rawatan susulan di Institut Jantung Negara. Menjelaskan lebih lanjut, beliau memberitahu dia pernah menjalani prosedur jantung yang agak serius sekitar 3 bulan lalu di IGN sendirian tanpa ditemani anak, menantu dan cucu. Mereka langsung tidak dibenarkan untuk melawat saya, sehinggalah saya balik ke Melaka untuk patuhi SOP. Anda dapat bayang tak kalau prosedur jantung saya gagal ketika itu? Saya dan keluarga langsung tidak dapat bersama atau berjumpa, katanya. Sehubungan itu, Kathy meminta orang ramai supaya menghormati hati dan perasaan orang lain serta belajar untuk menggunakan bahasa yang elok supaya bangsa Melayu dihormati.